Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Faya ayuhan netizen betuah channel rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah di dalam Al-Quran yang mulia, yakni kisah mengenai Bal'am bin Ba'ra. Bal'am bin Ba'ra adalah seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Beliau dikaruniai ilmu yang luar biasa oleh Allah, memahami Ismul A'zam, yakni nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung, dapat melihat arsy, memiliki santri yang banyak, dan berbagai kelebihan lainnya, sehingga setiap doanya selalu diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Batuah Channel Rahimani wa Rahimakumullah, kisah mengenai Bal'am bin Ba'ra ini termaktub di dalam Al-Quran yang mulia, Surah Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكَهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقَصَصِ الْقَصَصِ عَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yakni pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan, yakni sampai ia tergoda oleh setan. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan yakni derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir, amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Demikian dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Sahabat Batuah Channel Rahimani wa Rahimakumullah, Imam Abdul Razak telah meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al-A'mash dan Mansur, dan dari Abu Dunya, dari Masruq, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sehubungan dengan makna firman-Nya, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepada ayat-ayat kami, yakni pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Surat Al-A'raf ayat 175 hingga akhir ayat. Dia adalah seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel, dikenal dengan nama panggilan Bal'am ibnu Ba'ra. Sementara Said ibnu Abu Arubah mengatakan dari Qatadah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa lelaki tersebut bernama Saufi ibnu Rahib. Qatadah mengatakan, Ka'ab pernah menceritakan bahwa dia adalah seorang lelaki dari kalangan penduduk Al-Balqa, mengetahui tentang Ismul Akbar atau Ismul A'zam, yakni nama-nama Allah yang agung, dan tinggal di Baitul Maqdis dengan orang-orang yang anggara murka. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dia adalah seorang lelaki dari kalangan penduduk negeri Yaman, dikenal dengan nama Bal'am. Ia dianugerahi pengetahuan tentang isi Alkitab, tetapi ia meninggalkannya. Sementara Malik ibnu Dinar mengatakan bahwa orang itu adalah salah seorang ulama dari kalangan Bani Israel, terkenal sebagai orang yang mustajab doanya. Mereka datang kepadanya di saat-saat kesulitan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengutusnya ke raja negeri Madian untuk menyerukan agar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala.
Tetapi Raja Madian memberinya sebagian dari wilayah kekuasaannya dan memberinya banyak hadiah. Akhirnya, ia mengikuti agama raja dan meninggalkan agama Nabi Musa alaihissalam. Sementara Sufyan ibnu Uyainah, guru dari Imam Syafi'i rahmatullah alaih, telah meriwayatkan dari Husain, dari Imran bin Ibnul Harith, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa orang tersebut adalah Bal'am ibnu Bawra. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid dan Ikrimah. Demikian dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Sahabat Petua Channel rahimani wa rahimakumullah, sementara di dalam tafsir At-Tabari, kaitannya dengan surah Al-A'raf ayat 175 dan 177, dijelaskan bahwa Bal'am bin Bawra adalah seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu memahami tentang Ismul A'zam, yakni nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, dan berbagai kelebihan-kelebihan lainnya, sehingga setiap doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalam dan rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir, beliau singgah di tanah Bani Kanaan, tempat di mana Bal'am tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang yang soleh lainnya, penguasa dan beberapa orang pemuka dari kabilah tersebut merasa terancam kedudukannya. Mereka meminta agar Bal'am bin Bawra untuk mendoakan Nabi Musa dan pengikutnya supaya binasa. Mereka mendatangi Bal'am bin Bawra seraya berkata, "Wahai Bal'am, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel. Kami khawatir kalau mereka akan mengusir kami. Sesungguhnya kami adalah kaummu, dan kau adalah orang yang terkabul doanya. Keluar dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menimpakan keburukan kepada Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya." Pada awalnya, Bal'am menolak. Beliau menyadari kalau Nabi Musa alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, nabinya Allah Subhanahu wa taala yang berada di jalan kebenaran. Karena itu, tak mungkin baginya memusuhi Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Bal'am bin Bawra berkata, "Celakalah kalian. Nabi Allah itu dijaga oleh para malaikat-malaikatnya Allah dan orang-orang beriman. Bagaimana mungkin aku mendoakan keburukan atas mereka, sedangkan kelebihan yang aku miliki ini juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika aku berdoa kepada Allah supaya menolak Nabi Musa alaihi salam berikut orang-orang yang menyertainya, niscaya lenyaplah dunia dan akhiratku. Tetapi karena dahsyatnya bujuk rayu sang penguasa atau raisim yang akan memberikan harta dan kedudukan kepadanya, istrinya pun koyah dan meminta agar Bal'am bin Bawra menerima tawaran tersebut. Akhirnya, iman Bal'am pun ikut goyah dan tak kuasa menolaknya." Sahabat Petua Channel rahimani wa rahimakumullah, akhirnya iman Bal'am bin Bawra pun goyah. Ia bergabung bersama penguasa-penguasa yang zalim, mengikuti hawa nafsunya, terkuda oleh gemerlapnya dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut semua kemuliaan yang ada pada dirinya. Setelah termakan bujuk rayu kaumnya dan terlena oleh gemerlapnya dunia, Bal'am bin Bawra kemudian menaiki keledainya menuju sebuah bukit bernama Bukit Husban. Dari sana ia dapat melihat Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Baru berjalan beberapa langkah, keledainya pun menderu, tak mau berjalan. Bal'am pun turun dan memukulinya. Awalnya, keledai itu tak mau berjalan, tetapi karena dipukul terus-menerus, keledainya pun berdiri dan berjalan. Baru berjalan beberapa langkah, keledai itu pun berhenti, lalu dipukulnya lagi, hingga berdiri dan berjalan lagi. Selanjutnya, keledai itu terus menolak, tidak mau berjalan. Ketika ia kembali menyiksa keledainya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keledai yang ditungganginya tersebut berbicara kepadanya. Keledai itu berkata, "Celaka engkau wahai Bal'am, kemana kau hendak pergi? Tidakkah engkau melihat para malaikat di hadapanmu menolak? Apakah engkau hendak pergi kepada Nabi Musa alaihi salam dan kaum mukminin untuk mendoakan keburukan kepada mereka?" Namun Bal'am yang sudah bergabung dengan penguasa zalim, hatinya sudah dipenuhi dengan keduniaan, sudah termakan bujuk rayu oleh kaumnya, sudah tergoda oleh syaitan, tak peduli, dan terus-menerus memukuli keledainya. Allah Subhanahu wa taala membiarkan keledai itu berjalan hingga sampailah di hadapan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya, yakni Bani Israel. Kemudian Bal'am pun mulai mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya. Tetapi tidaklah ia mendoakan keburukan kepada mereka,
melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan lisannya sehingga mendoakan keburukan kepada kaumnya sendiri. Tidaklah ia mendoakan kebaikan kepada kaumnya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan lisannya sehingga mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya yakni Bani Israel. Sahabat petuah senang rahimani wa rahimakumullah, melihat doanya yang terbalik, kaumnya pun langsung protes kepada Bal'am. Wahai Bal'am, apakah engkau tahu apa yang engkau lakukan? Engkau hanyalah mendoakan kebaikan kepada mereka dan justru malah mendoakan keburukan kepada kami. Ia menjawab, inilah yang tidak aku kuasai. Ini sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Kemudian lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Lalu ia mengatakan, sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi selain makar dan tipu daya. Maka aku akan membuat makar dan tipu daya untuk kalian. Sekarang percantiklah wanita-wanita kalian dan berikanlah kepada mereka berbagai macam barang dagangan. Setelah itu, lepaskanlah mereka pergi menuju tempat perkemahan pasukan Bani Israel untuk melakukan jual beli di tempat mereka dan perintahkanlah kepada kaum wanita agar jangan sekali-kali ada seorang wanita yang menolak bila dirinya diajak untuk berbuat mesum, berbuat maksiat dengan laki-laki dari kalangan mereka. Karena sesungguhnya, jika ada seseorang saja dari kalangan mereka yang berbuat zina atau berbuat maksiat, maka kalian akan dapat mengalahkan mereka. Lalu, kaum Bal'am melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Bal'am. Ketika kaum wanita itu memasuki perkemahan pasukan Bani Israel, seorang wanita dari Kanaan, yakni kaum Bal'am, yang dikenal dengan nama Kusbati, anak perempuan pemimpin kaumnya, bersua dengan seorang lelaki dari kalangan pembesar kaum Bani Israel. Lelaki tersebut bernama Zumri ibnu Salum, pemimpin kabilah Sa'nun, pemimpin kabilah Sama'un, ibnu Ya'kub, ibnu Ishaq, ibnu Ibrahim. Ketika Zumri melihat Kusbati, ia terpesona oleh kecantikannya. Lalu ia bangkit dan memegang tangan Kusbati, kemudian membawanya menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Zumri berkata, sesungguhnya aku menduga engkau akan mengatakan bahwa ini diharamkan atas dirimu, janganlah kamu mendekatinya. Musa alaihi salam berkata, dia haram bagimu. Zumri menjawab, demi Allah, saya tidak mau tunduk kepada perintahmu dalam hal ini. Lalu Zumri membawa Kusbati masuk ke dalam kemahnya dan melakukan perzinaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan penyakit kepada kaum Bani Israel di perkemahan mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim wabah penyakit kepada kaum Bani Israel di perkemahan mereka. Pada saat Zumri ibnu Salum melakukan perbuatan zina, Fanhas ibnu Aizar ibnu Harun, pengawal pribadi Nabi Musa alaihissalam, sedang tidak ada di tempat. Wabah datang melanda mereka dan tersiarlah berita itu. Lalu Fanhas mengambil tombaknya yang seluruhnya terbuat dari besi, kemudian ia memasuki kemah Zumri yang saat itu sedang berzina. Lalu Fanhas membunuhnya dengan tombaknya. Ia keluar seraya mengangkat keduanya setinggi-tingginya dengan tombaknya. Tombaknya itu ia jepitkan ke lengannya dengan bertumpu ke bagian pinggangnya. Sedangkan badangnya ia sandarkan ke janggutnya. Dia yakni Fanhas adalah anak pertama dari Al-Aizar. Kemudian ia berdoa, ya Allah, demikianlah pembalasan yang kami lakukan terhadap orang yang berbuat durhaka kepada engkau. Maka seketika itu juga wabah telah lenyap. Lalu dihitunglah orang-orang Bani Israel yang mati karena wabah tersebut sejak Zumri berbuat zina dengan wanita itu hingga Fanhas membunuhnya. Ternyata seluruhnya berjumlah kurang lebih 70.000 orang. Satu orang berzina telah mendatangkan murka Allah berupa datangnya wabah yang mana efeknya dirasakan oleh banyak orang. Kisah ini dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari dan tafsir-tafsir. Sahabat petua channel rahimani wa rahimakumullah, dari kisah Bal'am bin Bawra ini kita bisa mengambil faidah di antaranya. Apabila seorang belajar ilmu kemudian tidak mengamalkannya, maka ia akan dikuasai oleh syaitan. Setelah itu ia akan terkira-kira terhadap dunia, kemudian tidak lagi menggunakan akalnya, tetapi hanya menuruti hawa nafsunya saja, laksana anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Tidak ada keluhuran dan kemuliaan serta kesempurnaan kecuali dengan mengamalkan Al-Quran. Hidayah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah mencari dan memohon kepadanya dengan hati yang lurus dan ikhlas. Pasti Dia yakni Allah tidak akan menghalangi kita
dari hidayah-Nya, tetapi barang siapa berpaling dan enggan mencarinya dan memohon hidayah kepada-Nya, maka dia yakni Allah akan berpaling juga darinya. Sahabat Betuah Channel rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk kita. Kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, dan iktibar darinya, dan semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan Islam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan husnul khatimah pada akhirnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.